Assalamualaikum semua. Okey, jadi hari ini merupakan kali pertama video ini direkod dan ianya bertujuan adalah untuk khasnya kepada pelajar sekolah kebangsaan Perikanan NAS, khususnya untuk 4 Uranus dan juga 5 Uranus. Kita jadikannya sebagai satu pengajaran yang serentak dan boleh digunakan untuk kedua-dua kelas. Jadi, untuk video yang pertama ini yang saya rekod ni adalah untuk kita mengulang kaji sepanjang pembelajaran secara online, dan tajuk yang saya akan kupas pada hari ini adalah mengenai grammar revision ataupun tata bahasa dalam bahasa Melayu. Jadi, untuk tajuk pada hari ini kita akan membincangkan tentang artikel. Yeah, articles. Okey. Bila saya tanya dalam kelas apa yang dimaksudkan dengan articles, yes, saya sendiri tak boleh memberitahu apa maksud articles sebab ianya adalah luas. Ada artikel bermaksud yang tak sama seperti yang kita belajar di sekolah rendah. Jadi, untuk memudahkan, artikel ada tiga sebenarnya. Ada tiga, okay? Ada tiga yang dikhususkan untuk pelajar sekolah rendah. Dan, untuk video kali ini, kita hanya mengambil dua sahaja untuk kita fahamkan semula penggunaan artikel di dalam bahasa Inggeris. Jadi, sekarang ni, apa maksud artikel? Apakah dua yang dimasukkan sebentar tadi? Jadi kita tengok, kita ada dua. Kita ada a dan juga n. Okey, a dan n. Pernah dengar? Yes, pernah dengar. Jangan tipu. Memang selalu disebut dalam kelas. Okey, so soalan saya yang kedua adalah apa maksud a dan n? Okey, a dengan n maksudnya adalah sama. Bukan maksudnya sama, tetapi ianya adalah sama makna. So, a bermaksud satu. Okey, dan n juga bermaksud satu. Jadi dua-dua membawa maksud satu, cuma penggunaannya sahaja tak sama. Jadi, apakah perbezaan dia? Jadi macam ni, kita kena fahamkan dahulu penggunaan satu dalam bahasa sebagai contoh ayat yang saya akan bagi selepas ni. Okey, kita tengok contoh yang pertama. This is a bicycle. This is a bicycle. Sangat cantik basikal ini. This is a bicycle. Bermaksud ini adalah sebuah basikal. Betul? Yang kedua, this is an elephant. Ini adalah seekor gajah. Okey, jadi apa beza? Okay, bezanya adalah dalam ayat yang pertama basikal kita guna a, dalam ayat yang kedua kita guna n. So apa beza ni pula? Okay, untuk ayat, okay, kita tengok perbezaan antara a basikal dan juga an elephant. Jadi beza dia apa? Lepas a kita guna huruf b dan lepas n kita guna huruf elephant bermula dengan huruf e. Jadi kesimpulannya kat sini ialah a kita khususkan kepada benda ataupun orang, sebinatang, benda yang bermula dengan huruf konsonan. Fahamkan yang itu terlebih dahulu kerana terdapat pengecualian yang akan saya terangkan sebentar lagi. Dan juga N kita gunakan pada huruf vokal ataupun vowel dalam bahasa Inggeris, iaitu A, E, I, O, U. Jadi kita kena fahamkan untuk N, kita fahamkan N dahulu. Dia mesti bermula dengan A, E, I, O, U. Okay, so sebagai contoh, an elephant, seekor gajah. An octopus, seekor gurita. An ice cream, satu ice cream. An umbrella, sekaki payung, satu payung. Dan juga an eagle, seekor burung helang. Okay, itu kena fahamkan dahulu. Mungkin sebab ada pengecualian nanti kita akan faham. Okey, yang kedua, untuk huruf a kita mesti menggunakannya kepada huruf yang bermula dengan huruf konsonan. A bicycle, a bag, a fish, a boy. Okey, macam-macam lagi lah. Itu obviously kita senang nampak. Jadi kita kena faham beza antara konsonan dengan vokal. Itu yang pertama. Jadi sebagai latihan untuk kali pertama, kita tengok sebagai beberapa contoh ini. Okey, contoh yang pertama ialah perkataan orange. A atau N. Orange. It start with an O. Bermula dengan huruf O. Jadi, artikel yang sepatutnya adalah
and orange. Good, bagus. Okay, yang kedua, new car. Okay, sekarang ni kita merujuk kepada kereta ataupun new. Jadi, memandangkan ia tempat kosong sebelum perkataan new, kita kena rujuk kepada new lah. Okay, ataupun N. Bila melihat pada perkataan new, ianya bermula dengan huruf N. N adalah huruf kosong. Jadi, obviously, jawapannya ialah a new car. Okay, next ialah perkataan blue kite. Blue kite, iaitu layang-layang yang berwarna biru. Kita nak bagi tahu bahawa kita ada satu layang-layang berwarna biru. A atau N. Manakah ianya bermula dengan huruf B? Ianya adalah a blue kite. Dan yang terakhir ialah accident. Accident membawa maksud kemalangan. Jadi kemalangan sebenarnya kita boleh anggap 1, 2, 3. Sebab kita boleh cakap ada satu kemalangan, dua kemalangan, tiga ataupun seterusnya. So, accident bermula dengan huruf A. Obviously, an accident. Terdapat satu kemalangan. Dan contoh yang ketiga ini sebagai contoh. Okey, tempat kosong dan boxes. Okey, apa maksud boxes? Kotak, betul. Okey, tetapi kalau kita tengok dalam perkataan ini, ia menggunakan perkataan boxes. Menunjukkan lebih daripada satu. Jadi, a atau n? So, bila menunjukkan lebih, kita tak boleh guna kedua-duanya. Sama ada a atau n, kita tak boleh guna. Jadi, jawapannya bukan a, bukan n. Ia mungkin merujuk kepada dua, tiga ataupun lebih. Dan kita boleh mudah dengan mudah kita letak the kat situ, the boxes sebagai contoh jawapan yang sesuai. Okey, boleh faham sangat ni? Kita akan masuk ke peringkat seterusnya. Okey, peringkat seterusnya, penambahan yang kedua, saya kata seperti yang saya katakan tadi, penggunaan a dengan n kepada huruf-huruf vokal dan konsonan. A untuk konsonan, n untuk vokal. Tetapi ada pengecualian. Sebagai contoh, maksud saya, pengecualian di sini adalah di satu perkataan itu bermula dengan huruf konsonan tetapi bunyinya tidak konsonan. Agak sukar untuk kita faham ya, tapi kita tengok sebagai contoh tiga perkataan ini bermula dengan huruf H, iaitu our, honest, honor. Okay, ada tiga perkataan kat situ. Our, honest dan juga owner. Owner ni bukan jenama telefon tau. Dan kita sebut dia, kita akan menyebutnya tanpa bunyi huruf H. Our bermaksud satu jam. An hour. An honest. Honest ni sebenarnya adjective, dia bukan benda. Ya, akan ada following words lah selepas kata honest. Sebagai contoh, budak yang jujur, an honest boy. Seorang budak yang jujur. Walaupun boy tu huruf B, okay, kita rujuk kepada perkataan honest. Jadi honest bunyinya huruf O. Bila bunyi huruf O, kita tak boleh guna A, kita guna an honest. Okay, dan yang terakhir honor. Begitu juga honor membawa maksud satu kehormatan, penghormatan. Jadi kita tak boleh kata an a honor sebab dia bunyi dia o juga. So kita akan cakap an honor. Okay, faham? Setakat ini ada tiga perkataan ini yang sering digunakan dalam ujian yang membezakan penggunaan a dan an. Kita rujuk kepada huruf-huruf yang bermula dengan huruf vowel ataupun vokal tapi bunyinya tidak vowel atau vokal. Sebagai contoh, kita akan sebagai contoh, pelajar sekolah pergi sekolah memakai uniform. Uniform. Yang kedua, bila dah pakai uniform, bila dah belajar, nak masuk university. Jadi university bermula dengan huruf U juga. Tapi nanti saya akan explain. Yang ketiga, unit. The word is unit. Maksudnya satu unit. Kita nak merujuk pada satu benda. Satu unit, dua unit. Rumah ada berapa unit? Tiga, empat unit. One unit, two unit, three units. Okay. So, sama. Penggunaan dia huruf, sama. Dia bermula dengan huruf vokal tetapi bunyinya adalah huruf Y.
Y sebagai contoh, university, yang dieja menggunakan huruf U tapi bunyinya ialah Y. University, kita akan sebut sebagai a university, a uniform dan a unit. Jadi faham setakat ini. Ada lagi beberapa perkataan yang memerlukan kita faham, yang memerlukan kita menggunakan a sebagai contoh. Unicorn, walaupun benda ni tak wujud tapi ianya adalah perkataan Inggeris yang biasa kita dengar. European, orang Eropah, kita panggil European, a European. Dan setakat itu saja saya nampak. Kalau ada, kita akan update. Jadi untuk pengajaran hari ini, begitu mudah dan senang kan mengenai artikel. Harap semua pelajar dapat faham. Dan selepas ini bolehlah kita teruskan latihan untuk artikel. Walaupun ringkas, tapi saya harap ada beberapa pelajar dapat faham penggunaan artikel pada hari ini. So, semoga jumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Stay at home. Kita jaga kita. Bye-bye.